Halo para sahabat semua, berjumpa kembali bersama Jobspeed MMS Channel. Dan di kesempatan kali ini saya akan videokan motor Honda Beat FE yang seperti ini. Gimana motor ini punya keluhan double starternya itu ngadat, kadang bisa kadang tidak. Dan setelah saya cek-cek, ternyata keluhan ada di bagian sini. Giginya itu geol-geol, pokoknya goyang-goyang seperti itu, yang mengakibatkan double starternya itu kadang bisa kadang tidak karena putarannya itu nggak bisa center. Gigi yang besar ini maksud saya, coba perhatikan seperti ini, perhatikan pas posisi saya putar seperti itu, posisi rampakan putaran giginya lenggut-lenggut, peyang alias tidak bisa center. Hal itulah yang menyebabkan double starter dari motor ini ngadat, kadang bisa kadang tidak. Ini langsung saja kita lakukan proses center dan proses pengentengan pada as bandul atau as grooving-nya. Langsung saja saya videokan, saya lepasin dulu bagian mur dari apa ini, mur dari as bandulnya. Nanti tidak perlu diturunkan mesinnya, tidak perlu turun mesin pokoknya, cukup dilepasin dulu caranya. Kita ambil dulu bagian dalamnya, kita tempelkan mur dari as grooving-nya seperti ini, posisi dilepas. Para sobat bisa perhatikan gerakan dari as grooving-nya. Ini saya putar karena seperti itu penampakannya, gel-gel seperti itu. Ini langsung kita lakukan pengentengan. Dalam proses pengentengan ini kita bermodalkan kawat yang seperti ini, saya bikin tekukan seperti ini biar lebih mudah nanti. Terus nanti kita tempelkan sebelah sini, menghadapnya seperti ini, seperti ini. Fungsinya nanti untuk menyenter nyenter bagian asnya ini, senter atau tidaknya pas posisi kita putar nanti. Pokoknya ini hanya sebagai patokan, intinya hanya untuk mempermudah pengerjaan pengentengan pada as bandul ini. Ini saya paut seperti ini, kita pas posisikan rivetnya, titiknya, lalu kita kencangkan seperti ini. Seperti ini, terus baru kita lakukan proses pengentengan. Kita putar bandulnya sisi sebelah mana ya, gel-gelnya itu paling parah tuh, kelihatan sekali. Nanti saya para sahabat bisa perhatikan gerakannya sudah center, tidak seperti tadi. Itu saya beri kawat seperti itu biar kelihatan lurus apa tidaknya. Para sahabat bisa perhatikan gerakannya center sekarang setelah saya kendeng tadi, bisa pulih dan center kembali. Perhatikan, nah ini center, ini kita lepas bagian mur juga kita lepas, terus kita coba pasangin pakai gigi ini, terus kita cek kesenterannya. Kita lepas dulu mur, kita lepas.
Ini langsung kita pasang WhatsApp-an. Pasang. Kita pasang penutupnya. Terus tutup kipas. Pasang sama. Umurnya kita pasang. Lalu kita kencangkan pakai impact. Kita coba putaran gearnya. Para sahabat bisa perhatikan putaran gear sudah senter sekali. Beda dengan yang tadi, geol-geol peyang bawahnya tidak bisa center yang tadi karena itu berpengaruh sama double starternya. Sekarang setelah posisi sudah center seperti ini, sekarang kita coba kita pasangin, kita nyalakan double starternya apakah bisa atau belum. Pasang dinginnya, penutupnya. Coba-coba starter. Putaran langsung lancar. Sekarang kita nyalakan motornya. Putarannya sudah center. Para sahabat perhatikan, putarannya seperti itu. Kita center sekali. Mesinnya juga sudah halus. Nah, itulah tadi video tutorial mengenai cara kenteng bandel atau kenteng es, truk es yang bengkok atau peyang. Caranya seperti yang saya videokan tadi, menggunakan kawat yang seperti ini, terus kita senter sedikit demi sedikit. Terus dicari posisi yang paling bengkok yang mana, baru kita pukul pelan-pelan. Tapi dengan syarat dengan adanya kawat yang seperti ini, jadi cara menyenternya itu lebih mudah dan lebih cepat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.